If your community is not getting quality public services such as healthcare, would you complain about it? Many villages across Indonesia don't. Kadang-kadang masyarakat kita ini ketika berhadapan dengan kita langsung, mereka enggan untuk menyampaikan pelayanan posyandu seperti ini dengan kadar sekian-sekian, mungkin ada kurangnya. When communities can't give feedback to local governments, services continue to suffer. The Global Partnership for Social Accountability, or GPSA, supports CSO programs around the world that promote public participation in pushing for better services. In Indonesia, a project run by World Vision Indonesia hopes to improve healthcare in this area of Flores in eastern Indonesia. Kami bersama masyarakat belajar untuk mengenal bagaimana standar pelayanan kesehatan yang minimal itu. Jadwal di puskesmas buka atau pelayanan seperti apa. Dengan kehadiran kami fasilitator, mereka juga tidak segan-segan untuk menyampaikan itu. Villagers are encouraged to speak up and to score the clinics on their performance. Kita dilatih untuk bersuara, menyampaikan apa yang mungkin tidak puas pelayanan dari puskesmas atau dari posyandu atau dari bidan desa. Kemudian kita sodorkan kartu penilaian seperti itu, akhirnya mereka bisa berterus terang apa yang mereka alami, mereka rasakan di posyandu, mereka bisa sampaikan. The feedback works. Maternal and child health services have improved. Ibu hamil, mereka harus menyiapkan bahan habis pakai, BHP, untuk persalinan. Satu orang ibu hamil, mereka menyiapkan 150.000 setelah ada masukan dari masyarakat. Desa membantu itu dengan memberikan setengah-setengah. Yang kami sudah rasakan itu bahwa di masing-masing posyandu, itu sudah diupayakan supaya apa yang ada dalam aturan itu dijalankan secara baik. Selama ini mereka biasanya datang jam 10-11, dengan adanya ini mereka mulai jam 9. Kami punya prinsip itu begini Pak, ya. Lebih baik mungkin menyakitkan kami omong, tetapi kami jujur menyampaikan. Ketimbang kami mau menyenangkan bapak-bapak dorang atau kita, tetapi kami menutupi apa yang sebenarnya kurang dari kami.